semuanya, kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan membahas sebuah alat yang sangat penting dalam menunjang produksi video atau konten. Dimana konten yang baik itu pasti pengambilan gambarnya juga baik, begitu juga dengan kualitas audionya. Alat ini dapat membantu meningkatkan kualitas audio Anda. Ini adalah wireless clip-on, harganya murah dan sangat cocok untuk YouTuber atau konten kreator pemula. Harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan di marketplace. Mari kita unboxing untuk melihat isinya. Oke, mari kita langsung saja buka. Sini untuk bungkusnya ada tulisannya 2.4G. Ini bacanya gimana juga nggak tahu. Ini mereknya apa ya? Ya mereknya inilah. Nanti cari aja untuk wireless clip-on gitu aja. Mari kita buka isinya. Pertama kita akan dapati ini Soros. Ini adalah box-nya untuk nanti tempat menyimpan clip-on ya. Ini satu. Kemudian kita buka lagi. Lagi udah nggak ada, kosong. Ini dia isinya, alat-alatnya. Kita buka, ini ada buku panduannya, tulisannya Cina. Kemudian ini ada cara pemakaiannya ya. Oke, kita lihat satu persatu. Ini ada receiver wirelessnya ya. Ini ada tombol on off ya. Ini sudah hidup. Ini on off. Kemudian ini ada soket USB untuk charging. Kemudian ini ada soket 3.0 yang nanti diinputkan ke kamera, bisa ke handphone, bisa atau ke komputer juga bisa. Selanjutnya kita lihat komponen yang lain. Ini ada clip onnya yang nanti akan dipasangkan ke objek atau ke orang yang berbicara. Ini penjepit. Kemudian di sini ada saklar on off. Kemudian kalau di on nanti dah ada warnanya biru ya. Kemudian di sini ada USB. Ini untuk USB untuk charger. Kemudian di sini ada untuk volume plus dan minus, plus minusnya. Terus di sini ada aksesoris tambahan. Ini ada cabang, ini untuk dimasukkan ke handphone. Di sini ada mic sama headset. Ini mic ini untuk inputan audionya, jadi ini untuk mendengarkan ya. Ini soket 3.5 untuk input ke handphone. Kemudian di sini ada kabel ini untuk charging, tetapi nggak dapat adaptornya. Kita bisa pakai adaptor HP. Di sini ada outputnya, ada dua, bisa langsung dua sekaligus untuk ngecas ya, untuk chargernya, untuk receiver dan untuk clip onnya bisa dua sekaligus untuk chargingnya. Kemudian ini untuk USB yang masuk ke adaptor nanti. Di sini ada satu lagi, ada konektor atau converter dari pun ke jack headset ya. Nanti ini untuk converter inputan ke soket pun. Oke, ini dia isinya. Mari kita coba tes jangkauan clip-on ini sampai seberapa jauh dan bagaimana kualitas audionya. Suaranya masih menggunakan audio dari kamera. Nanti kita coba di lapangan. Ini lapangan voli ya. Panjangnya ya kurang lebih 50 meter. Ini bisa tembus bablas ke sana itu. Tes, cek. Tes wireless. Oke. Saya akan coba untuk berjalan. Nanti akan hilang atau tidak sinyalnya. Ini kurang lebih 15 meter. Aduh, sampai di sini seperti apa suaranya nanti
Ya, naik. Udah sangat jauh sekali. Hampir 30 meter. Habis mentok-mentok. Ini udah sangat jauh. Jauh. Ini udah lumayan jauh untuk wireless. Kita cek kembali lagi. Kembali lagi. Balik. Ini masuk ke area lapangan lagi. Gini. Bagaimana recommended tidak dengan harga yang terjangkau wireless clip-on. Lagi. Tes, tes. Tes, balik lagi. Tes. Oke, itu dulu review saya hari ini tentang wireless clip-on ini 2.4G buatan China. Apakah worth it atau tidak, itu tergantung Anda. Saya sudah tes dengan jarak yang lumayan jauh sampai di ujung sana. Itu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi kepada Anda semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like dan komentar di bawah untuk memberikan masukan kepada saya. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan selamat beraktivitas.